Polres Batubara bersama dengan seluruh pejabat utamanya laksanakan giat dialog dengan pemerintahan Kecamatan Medang Deras yang juga mengundang para tokoh masyarakat Desa Nanasiam, Kecamatan Medang Deras di Pondok Terapung Sungai Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara. Acara ini merupakan buntut pasca gagalnya tim buser Polsek Medang Deras menangkap 3 orang tersangka terduga bandar narkoba yang melarikan diri dalam kondisi tangan terborgol. Ketiga bandar narkoba tersebut dapat berhasil meloloskan diri karena petugas dihadang oleh ratusan warga yang berakhir dengan penganiayaan tim opsional Polsek Medang Deras. Kapolres Batubara KBP Robin Simatupang di hadapan para tokoh masyarakat meminta kerjasamanya untuk memberantas peredaran narkoba di Medang Deras. Selain itu, Kapolres juga meminta kepada para pelaku agar segera menyerahkan diri dalam waktu 1 pekan. Kalau hal ini tak terrealisasi, maka kepolisian akan mengambil tindakan tegas dan terukur di mana zona merah di Desa Nanasiam akan segera dibersihkan. Polres Batubara juga akan terus memberangus peredaran narkoba di wilayah hukum Batubara karena wilayah ini dinilai banyak dilalui oleh para bandar narkoba melalui banyaknya jalur-jalur tikus yang langsung berhubungan dengan Selat Malaka, sehingga memudahkan para pelaku untuk memasok barang haram tersebut melalui jalur laut. Karena ini saya jelaskan kepada mereka, agar mereka bisa mendukung tugas-tugas kepolisian yang intinya untuk memberantas semua pelaku-pelaku bandar maupun pengguna narkoba. Ini Nad, sebagian masyarakat juga menginginkan menunggu gerakan masif dari Polres Batubara untuk memberantas habis pelaku-pelaku di sini, Pak. Kapan kira-kira mau dilakukan? Ya, semenjak saya ditugaskan di Kapolres Batubara, komitmen kami dari awal adalah untuk memberantas seluruh bandar maupun penyalahguna narkoba. Dan sampai sekarang nggak pernah surut. Dan kita beri waktu kepada masyarakat para pelanggar ini, ya. 1 minggu apabila tidak menyerahkan diri, maka kita akan melakukan tindakan keras dan terukur. Itu ada ya 3 orang, ya. 3 orang, ya. Dan kesepakatan oleh para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, mereka berusaha akan menyerahkan ya bandar narkoba yang kemarin sempat melakukan perlawanan. Nah, harapan kami dengan pertemuan ini membawakan hasil. Namun mulai dari saat ini saya akan terus ya menggempur para pelaku-pelaku penjahat narkoba supaya tidak menjadikan Desa Nanasiam ini desa surga narkoba. Nah, harapan masyarakat juga demikian. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV. Salam Tribrata.